Frozen food atau makanan beku sering ditemukan di supermarket besar dan kecil. Dan yang sering ditemui adalah nugget, bakso, atau sosis. Namun bagaimana jika frozen dalam bentuk snack seperti pancake, risol, curry puff, hingga sup-sup beku? Nah, Tristar Culinary Institute adalah sebuah lembaga pendidikan dan pelatihan resmi yang mendidik, membekali, dan melatih peserta didiknya menjadi tenaga kerja yang terampil, ahli, dan siap pakai. Seperti yang terlihat pada gambar ini, Tristar Culinary Institute telah mengadakan workshop aneka frozen snack food dalam kemasan di kampus Akpar Majapahit, Jalan Raya Jembersari 244 Surabaya beberapa waktu lalu. Kelebihan dalam workshop kali ini, sebelum mempraktekannya, para peserta yang mayoritas diikuti kaum hawa diberikan teori singkat, jelas, dan mudah dimengerti, seperti mengelola modal awal, proses produksi, hingga kemasan dan penjualan oleh Yuyun Anwar, pengajar yang ahli di bidangnya. Setelah dirasa cukup mendapatkan teori trik dan strategi pemasaran, selanjutnya para peserta ini akan praktek secara nyata dan mencobanya satu persatu, mulai dari mengelola bahan hingga menjadi frozen snack kemasan siap produksi. Lalu, seperti apa sih tanggapan pengajar dan peserta dengan adanya workshop kali ini yang diadakan oleh Tristar Culinary Institute? Hari ini kita ada kelas workshop di Tristar Culinary Institute. Jadi yang kita bahas kali ini adalah bagaimana kita mengembangkan usaha dengan snack frozen. Kalau selama ini kan kita tahu snack itu tidak bisa diawetkan. Jadi hanya dijual segar, karena dijual segar otomatis daya simpannya tidak lama. Nah, kita bahas kali ini adalah kita khusus untuk snack yang bisa diawetkan dengan cara pembekuan. Di sini kita ajarkan tentang cara membekukan yang baik sehingga benar-benar menjadi pembekuan yang IQF atau Individual Quick Frozen. Jenis-jenis kue-kue yang memungkinkan untuk dibekukan, misalnya kayak durian pancake yang sangat cocok untuk bisnis oleh-oleh, terus kemudian sup-sup, bagaimana kita bikin snack yang meskipun terlihat itu ada segar tapi bisa kita dibekukan dan nanti setelah dijual itu hanya tinggal dimasak ulang. Pembuatan praktek frozen kayak risol mayo, terus pancake durian, puff pastry, sama sup-sup. Ya, bisa dibuatkan dagang untuk kedepannya, bisnis lah. Hah? Ya, senang. Tidak sampai di sini, jika Anda berminat mengikuti workshop frozen food, Anda bisa menghubungi kami, Tristar Culinary Institute Jalan Raya Jembersari 244 Surabaya, atau di nomor telepon yang berada di layar monitor Anda. Dan sampai jumpa di pelatihan-pelatihan berikutnya bersama kami, Tristar Culinary Institute.